Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bro-bro di mana Anda berada. Oke, kasusnya kali ini adalah sepeda motor apa ini? Legenda apa grand ini? Ya segini aja mas bro, tentang rem depannya. Ini bukannya masang seutuhnya rem cakram di tromol gitu enggak ya? Kita ini untuk mensiasati aja apa ini? Tromol ini pasang ini tapi enggak semua kampasnya dipakai enggak. Ini mensiasati karena rem tromol sepeda motor ini sudah bermasalah. Bermasalahnya bukan ininya, tapi di as rodanya ini loh. Kok as roda, shocknya ini loh. Ini masih berfungsi, di rem pun masih oke. Cuman kalau di rem, sini enggak ada penahannya, Bro. Nih tolong diperhatikan yang belah sini. Tabung shocknya ya. Ini kayaknya udah gantian, tapi gantiannya bukan punya dia, sekedar plek-plek-plek ini kan bisa jadi namanya kalau di desa itu kadang penyakitnya aneh-aneh ya kayak gini karena bisa jadi jual beli kendaraan kita nggak terlalu apa memperhatikan gitu ya ini mencatat ada remnya giliran dipakai kok ini remnya waktu direm muter karena itu nggak ada penahannya. Nah ini buat salah satu solusinya untuk mensiasati agar rem tromol ini bisa rem depannya ini agar berfungsi kembali ya, kayak gimana langkahnya ini dengan memanfaatkan kampas rem bekas ya. Gimana caranya? Kali lagi ya, ini buat yang sini nggak ada buat tahanan tromolnya nih loh. Ini kalau di rem, remnya masih oke. Bablas ini loh. Ini buat hubnya ini ngikut muter. Oke, langsung aja dikerjain. Ini dikasih oli biar apa nggak mudah karatan atau lebih awet. Tambah lagi murnya sini biar lebih kenceng biar nggak gampang lepas. Terus ini jos ini bakoh lagi nggak dipasang. Oke, tes. Terpim. Oke, ini apa lama nggak dipakai tali koplingnya ya, apa tali remnya kurang balik, tapi udah fungsi mas bro ya, sudah berfungsi kembali rem tromolnya. Bisa ini dulu, mas cara ngakalin mensiasati tromolnya yang apa ini nggak berfungsi karena dudukan di sininya nggak ada. Ini yang punya juga ada di sebelah saya, bro Pak Mina, kelihatan gambarnya. Yes, ini dulu informasi hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di selanjutnya. Selamat mencoba. Salam ikso.